What's up, basketball fans? Balik gue Rocky Padila. Hari ini gue di game halis dari pertandingan scrimmage antara Pelita Jaya Basketball melawan Amartha Hangtuah. Dari Pelita Jaya ada 4 pemain mudanya mereka yang gue impress banget dan menurut gue mereka improve dan udah ready nih untuk bisa kontribusi di IBL 2021. Mereka adalah Gabriel Batistuta, Karis Agung, Reji Mononimbar, dan juga Teddy. Kita akan ngomongin Karis Agung, di mana Karis Agung ini gue lihat confidence levelnya sudah kembali and I'm happy to see him back on the court karena kita tahu dia baru aja recover dari injury yang lumayan panjang. Dan gue lihat nih confidence level dia di offensive Pelita Jaya sih tinggi banget. Dia 2 kali 3 point bank shot dan gue yakin Karis Agung ini bisa menjadi sumber poin untuk Pelita Jaya di IBL 2021. Lalu untuk Reji Mononimbar, gila ya, defense-nya nggak ada obat sih, tangannya cepet banget. Dan kalau Reji bisa keep this up, menurut gue dia akan masuk sih pasti ke defensive player of the year nominee untuk IBL 2021. Sekarang kita akan pindah ke Amartha Hangtuah, di mana semua mata jelas tertuju kepada Oki Wira Sanjaya, pemain terbarunya Amartha Hangtuah. Dia baru semingguan kalau saya tahu gue sih join dengan Amartha Hangtuah, tapi di lapangan dia kayak udah tau banget di posisinya dia harus ada di mana untuk nembak 3 point dan tampaknya juga mendapatkan green light dari Kavari untuk nembak kapanpun. Dan menurut gue Oki Wira ini akan menjadi addition yang luar biasa sekali sih untuk Amartha Hangtuah. Lalu gue juga ingin ngomongin tentang pemain mudanya Hangtuah nih satu, yaitu Firman dengan jersey nomor 16. Menurut gue dia juga akan crack the rotation untuk Amartha Hangtuah karena hustle-nya dia dan juga kerja kerasnya, dan anak muda ini juga percaya diri lumayan tinggi loh saat bermain di lapangan. Jadi I'm very very excited for his future juga bersama Amartha Hangtuah. So, itu sedikit preview dari gue. Pertama-tama gue mau bilang terima kasih dulu kepada Coach Oki Tampelahitu dan juga Kak Fari yang sudah memperbolehkan gue untuk meliput pertandingan ini. Thank you so much. And of course, guys, sebelum kita ke highlights, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Ah!
And